Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahi wa mustafa, wa ala alihi wa man wafa, amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab seperti yang kita rasakan sekarang ini. Santri? Iya. Iya, berarti masih lengket ya. Materi yang tadi masih lengket berarti. Sudah makan? Belum. Masih nambah? Masih mau nambah? Ya, nanti beli sendiri. Baiklah, ini materi kita yang terakhir, yaitu tentang retorika dakwah. Teman-teman bakal belajar bagaimana itu seni berdakwah seperti itu. Ya, kita ada Ustaz Budi di sana, terus ada Ustaz Iman seperti itu. Beliau-beliau sudah pakar dalam dakwah, retorika dakwah. Ya, ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Handas Imam Mujiono, M.A.G. Tempat tanggal lahir Ponorogo, 16 September 1956. Ya Ustaz. Ya. Terus alamat Jalan Babaran, Gang Masjid Nur Hasanah, UH 4678, Yogyakarta. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam di UII, Universitas Islam Indonesia. Beliau juga penulis buku, salah satu buku beliau yaitu Metode Dakwah Praktis. Aktivitas beliau yaitu akademisi dan juga trainer nasional. Ya, luar biasa sekali ya. Saya harap teman-teman bisa berputar dulu. Saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita mungkin buka sesi pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih pada untuk mempersingkat waktu kepada Alusan Dr. Andes Imam Mujarno, M.A.G. yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrillah, amma ba'du. Senang sekali itu muatnya sekalian dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodoh. Terakhir kecok banget ini barisan para jomblo. Maaf saya harus berdiri karena dari pagi belum istirahat, telah duduk saya khawatir ngantuk gitu lah. Saya minta bicara masalah retorika dakwah. Retorika dakwah itu istilah jadul banget. Retorika sudah tidak dipakai lagi di dunia ini sejak tahun 60-an. Dulu memang retorika dulunya. Tapi setelah terbaru ada public speaking. Art and skill to deliver message in front of public effectively, correctly, and beyond is practical expression as an investment. Itu public speaking. Ilmu inilah yang bisa mengantarkan Anda menjadi orang yang berbicaranya enak, berbicara dengarkan orang. Kalau jadi dosen, mahasiswanya mau dengerin. Kalau jadi guru, murid Anda mendengarkan. Jadi mubalig mendengarkan audiens Anda. Para mustami'un dan kiram semuanya mendengarkan apapun yang Anda sampaikan. That's public speaking. Art and skill to deliver message in front of public. Effectively, correctly, bluntly, systematically. And personal asset bisa menjadi aset personal Anda, bisa menjadi modal sukses Anda. Dengan public speaking Anda bisa menjadi presenter TV, bisa menjadi presenter mater, bisa menjadi pemberi ulang-ulang nasihat perkawinan mater. Itu poinnya sekali. Anda bisa jadi diplomat, Anda bisa jadi apapun, whatever you want. Itulah kira-kira. That's public speaking. Maaf saya tadi itu gak pakai peci, maunya pakai peci ya. Tapi saya bingung, ini peciknya ukuran pendek apa dua ya, itulah kira-kira. Karena biasanya kalau kita mau ceramah depan NU pakai peci yang tinggi. Kalau Muhammadiyah pendek, tanpa peci PKS, itulah kira-kira. Saya mah nggak pakai peci, kalau merah putih Cak Nur, gitulah kira-kira.
Public speaking ini sebagai soft skill. Public speaking sebagai soft skill untuk apa? To be an excellent preacher. Bagaimana Anda menjadi seorang preacher yang excellent, dai yang excellent. Banyak kan dai-dai gak ngomong, gak didengarkan. Karena apa? Karena gak tahu public speaking. Dai yang didengarkan, dai yang paham betul public speaking. Dan ilmu ini ilmu mahal. Kalau ada kurs public speaking agak mahal. Di Surabaya ada 16 juta untuk 17 kali pertemuan. Di Jakarta juga ada 22 juta untuk 20 kali pertemuan. Di Ujung Pandang juga ada yang 30 juta untuk 25 kali pertemuan. Yang paling gila itu di Medan, 35 juta untuk 20 kali pertemuan. Pak, ini kok tahu tarifnya? Ya kalau kamu kursus di sana paling juga ketemu saya. Itulah kira-kira. Bayangkan, kalau Anda berbicara di depan publik mereka, di depan audiens ini, dan mereka mendengarkan, mencermati dengan serius apapun yang Anda katakan, Anda bahagia? Anda senang? Oke. Okay. Apalagi, wow, bukan main. Panitianya ingin mendengarkan. Biasanya panitia itu paling jaim, panitia paling malas mendengarkan kegiatan yang diadakannya, betul? Suka sok-sok sibuk, sok pinter kesana kemari, gitu. Kan panitia, guys, saya hafalkan gaya-gaya panitia, karena sering jadi panitia, gitu. Dulu, yang kakinya panjang kan panitia, gitu ya. Mereka pendek-pendek semua, gitu. Ini juga dibayangkan. Bayangkan kalau Anda berbicara, pembicaranya Anda, semua audiens fokus kepada Anda. Bahkan banyak kamera-kamera. Ini baru nyiapkan HP-nya, ini HP pinjaman nggak bisa mengoperasikan. Ini sekarang di bawah. Wow, bukan main, tambah banyak lagi yang kamera. Semua mendengarkan, kecuali 3 orang. Ini sepasang pengantin baru dan orang yang selfie ini. Gitu lah, gitu ya. Ini tipe muka aja, gitu aja. Okay. Ini pembicaranya. Dia berbicara. Dan dari kegiatan ini jelas tempatnya kan tidak di Bantul. Gitu lah kira-kira ya. Tidak di Sleman, tidak di Besprok. Bukan ini. Dari kelihatan dari sini, kelihatan ini. Oh, ini orangnya. Betul. Ini orangnya. Ya. Ah, ini orangnya. Kan gitu kira-kira ya. Walaupun tadi sudah dibacakan CV saya, walaupun saya tidak tahu dari mana CV itu ya. Kira-kira tidak tahu. Tapi sekali lagi bahwa saya ingin mengenalkan kepada Anda. Nama saya Mamu Jiro, lahir tahun 56 di Ponorogo. Berarti umur saya sekarang berapa? 63. Baru 63. Kemudian saya dosen, trainer, dan motivator. Kegiatan saya 5 tahun terakhir, 2014 di Bangkok dan Melbourne, 15 di Tokyo dan Shenzhen, Hong Kong dan Doha, kemudian seperti Guangzhou dan Beijing, kemudian juga 18 di Paris, Amsterdam dan Roma. Tanggal 20 besok, 20, saya bicara di Tokyo lagi. Kemudian 22 itu di Kyoto, di balik Tokyo, Kyoto. Itulah kira-kira. Kemudian tanggal 23 di Hong Kong. 24, 25 saya di Macau. Kota judi terbesar di Asia. Judi itu. Mudah-mudahan pesertanya nggak ada judinya, mudah-mudahan itu. Kemudian 26, 27 saya kembali ngisi lagi di Hong Kong. Setelah itu 27 sampai rumah, 26. 27 pagi jam 3 sampai Jakarta, 27 malam saya harus ngisi lagi di Kediri. 28 di Ponorogo, kembali ke kota kelahiran. Kemudian baru masuk Jogja lagi dan lalu ngisi di Nyonya Suharti, itu tanggal 29-nya. Jadi hobi jalan-jalan keturutan, itulah kira-kira. Ya maklum lah, saya ini sebagai nyawa, sebagai pria panggilan, gitu. Maklum. Ya iya, dipanggil ke utara, panggil ke selatan. Itu berbasis utama pria panggilan, gitu. Termasuk dipanggil ke UAD, gitu. Dari Mas Kontowi. Mana gak datang Kontowi? Gak ada? Oh, ya, gak apa-apa. Itu adik kelas jauh saya. Adik kelas tapi agak jauh, gitu. Oke, kita mulai. The ideal Muslim student at hyper-competitive era. Anda semua mahasiswa. Bagaimana Anda bisa menjadi sosok mahasiswa yang ideal, the ideal Muslim student at hyper-competitive era. Kenapa? Saat ini kompetitif ini sangat-sangat ketat, betul? Ini perlu diapa kebanyakan? Oh. Oke, sekarang ambil satu aja contoh, misalnya PAI. PAI di sini ada berapa kelas? Satu angkatan? Satu angkatan berapa?
6 kelas 1 angkatan. Per kelasnya berapa? Jadi berapa kira-kira jumlah mahasiswa baru di sini? 300-an. Bayangkan, itu Anda bersaing 300 itu. Itu untuk menjadi guru agama, untuk jadi dosen agama, betul? Ini saingan intern UAD, masih ada UII, gitu kan? Itu loh, Universitas Gajah Islam, gitu kan? Masih ada lagi yang namanya UCI, ada lagi yang namanya apa lagi itu? UNY ya? Oh, UGM itu, UGM ini beres gampang mengidul. Sekarang itu bahwa masih banyak itu kompetitors Anda, pesaing-pesaing Anda. Yang prodi syariah juga begitu, prodi hukum Islam begitu, prodi ekonomi Islam juga begitu. Apapun prodi Anda, saingan Anda sangat ketat, betul? Maka saya katakan ini, hyper-competitor. Nah, untung Anda semua hadir di sini, akan saya berikan jurus bagaimana Anda bisa hebat, sukses pada hyper-competitor era ini. Pertama, Anda sebagai learners. Mereka yang sukses, yang hebat di antara kamu-kamu besok adalah mereka yang learners. Pembelajar, punya semangat belajar tinggi. Anak yang sok tehe itu sok tahu gitu. Anak yang sok tehe itu will be nothing, gak jadi maksimal jadi sampah. Berbahagialah Anda yang hadir dalam forum-forum begini, pelatihan, seminar, simposium, dan mencatat. Yang tidak mencatat adalah anaknya, anak yang sok tehe gitu lah gitu. Catat, dengan kau mencatat minimal masukkan dalam benak kamu. Ada yang di sini cuma bengong, ngitung jumlah lampu, lalu perkirakan sing sok asal sing dio gitu. Nah, ini otak-otak krimnya gini lebih nanti gak jadi apa-apa. Melihat wallpaper, wah so aku lihat tadi mantan, kamar mantan itu tak wallpaper kayak gini, itu terlalu visioner, itu lah over visioner kayak gini-gini. Mikirkan lagi AC, kok ya dingin ya AC ya, kok iso ya, nyebel sopo ya, mikirnya macam-macam gitu lah kira-kira. Gak fokus, gak konsentrasi. Anak yang tipenya learners, mahasiswa yang learners, tipe pembelajar. Dia belajar dari siapapun, dari apapun. Baca koran yang penting dicatat, bukan di biarkan lewat saja. Temu yang dicatat. Dan dia selalu punya buku catatan, buku kecil, apapun, apakah itu catatan harian atau blog atau apapun, buku penting. Satu buku untuk mencatat semua ilmu yang penting-penting toh. Itulah yang membuat dia hebat di masa depan. Itulah yang siap bersaing, berkompetisi. Karena hyper-competitive era, era kompetisi dan kualifikasi hyper. Yang kedua adalah preacher. Anda sebagai mahasiswa Islam di perguruan tinggi Islam, Anda kader-kadernya bawa Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan? Tolong warisi ilmu itu. Beliau seorang pembelajar sejati, beliau dai sejati. Dan ini Anda harus memanfaatkan jam terbang Anda mengajar anak TPA, mengajar di musola, mengajar di masjid, mengajar anak-anak di madrasah tidak iya, di madrasah dinia. Ini akan jadi jam terbang Anda. Yakinlah Anda, walaupun Anda itu adalah Anda mahasiswa dari PAI kebanyakannya, PAI, Anda calon guru agama di perjalanan ke sana, tapi kalau Anda tidak pernah ngajar TPA, Anda tidak pernah ngajar di madrasah dinia, tidak pernah ceramah, tidak pernah ngisi pengajar, will be nothing, tidak bakal diterima jadi guru, apapun, dimanapun, bagaimanapun, status kamu. Apalagi mau jadi PNS, wah, jangan mimpi. Kenapa? Saya selalu mengamati anak-anak PAI yang jadi guru adalah mahasiswa yang jadi guru adalah yang saat jadi mahasiswa dia rajin ngajar TPA di madrasah dinia, madrasah apapun atau di TK. Ngelamar ke sana kemari, mengajar walaupun volunteer, walaupun gratis, enggak dibayar, hanya diberi transport sedikit, bahkan tidak sama sekali, enggak ada masalah. Yang penting Anda punya jam terbang mengajar. Nanti saat psikotes Anda akan ketahuan Anda punya rasa senang pada anak-anak apa tidak. Anda punya kesabaran apa tidak. Anda punya jiwa pendidik apa tidak? Itu ketahuan dengan Anda pernah menjadi guru atau tidak menjadi guru, pernah mengajar atau tidak pernah mengajar, akan ketahuan di situ. Maka saya wajibkan mahasiswa saya di PAI juga itu agar mereka mencari celah untuk mengajar. Berbahagialah Anda dicarikan ke masjidnya kan? Ya, kepada dicarikan Anda. Dan tidak jauh-jauh kan juga kan? Iya, karena tidak semuanya punya sepeda motor kan? Kalau pun kamu sepeda motor kan, kan nggak dikasih uang transport kan, bensinnya kan nggak bisa kan pakai air, itu lagi-lagi ya.
harus basic beneran gitu. Sehingga sekali lagi bahwa panitia tidak tega macam Anda, makanya masjid yang jauh-jauh itu dicoret semua, kata panitia tadi begitu. Sehingga insya Allah deket-deket, kalau foto saya maksimal 15 km aja ya. Foto deket-deket, lumayan, jokiran liter. Nah, santai aja lah ya. Preacher, preacher, da'i, itu preacher, preaching. Leader. Orang-orang yang akan jadi orang hebat di masa depan adalah yang berjiwa leader. Berbahagialah ada yang menjadi ketua panitia ini, sekretaris panitia ini, pengurus itu, silakan, nikmati saja. Tapi kamu jangan jadi pengurus papan nama, pengurus yang betul-betul bekerja untuk kegiatan organisasi. Itulah sungguhnya yang akan menjadikan Anda hebat di masa depan Anda. Yang tidak aktif, Masya Allah, hanya menambah jumlah pengangguran di bumi Republik Indonesia. Yakinlah itu. Banyak gak lulusan S1 yang nganggur? Banyak. Fitnah, banyak sekali ya itu. Ya kan? Kalau hanya banyak itu hoax gitu. Yang betul amat sangat banyak sekali gitu. Anda tahu, lulusan S2 pun yang nganggur banyak. S3, dokter-dokter banyak yang nganggur itu. Anda kalau di kota itu jalan-jalan beli gudeg pagi yang nanti ada dokter, ada MAG, ada MM, ada macam-macam banyak. Mas, ngastau putih mas. Orang kalau belum dapat kerjaan ditanya, ngastau putih kerja di mana? Itu kayaknya begini, nyoh satu sewu mingkep lah. Ya gitu, sakit mangkel ya, gitu. Tapi satu sewu kongin dia pengangguran, itu masalahnya gitu. Hanya diempat jadi gondok banget gitu. Maka itulah the ideal Muslim student at hyper competitive. Dan ini semua need public speaking skill. Orang Anda mau jadi learner, Anda gak bisa diskusi, gak bisa presentasi, gak bisa bertanya pun tidak kalau gak punya public speaking, betul? Maka di ruang-ruang kelas banyak kan mahasiswa gak pernah bertanya? Ada kan? Ada yang selalu bertanya, yakinlah, tolong amati, catat kata-kata saya. Mereka yang jadi orang hebat besok adalah yang di kelas banyak bertanya, yang paling banyak bertanya. Kenapa? Dia meningkatkan jam terbang, terbiasa ngomong depan teman-temannya, berani ngomong pada dosennya. Ada loh, mahasiswa atau mahasiswi sampai wisuda belum pernah angkat tangan untuk nanya. Kalau angkat tangan paling pukul kayak gitu. Bukan karena mau tanya. Maka sekali lagi saya minta tolong, mulai hari ini semuanya depan saya harus jadi mahasiswa yang paling banyak bertanya. Kalau perlu, kamu uji dosen yang ngajar kamu. Jangan biarkan dosen lewat dari pintu keluar tanpa pertanyaan dari kamu. Itulah kira-kira ya. Siapkan pertanyaan. Kan biasanya di awal pertemuan kan sudah ada waktu kontra ada pada pertama materinya ini, kedua ini. Kan ada kan itu? Referensi. Baca buku-buku itu bukan hiasan dinding gitu lah kira-kira. Baca itu. Dan kamu kalau sudah baca, saya bisa menanyakan masalah ini, masalah itu. Kalau perlu, intip buku dosen apa? Cari buku yang tidak dibaca oleh dosen. Itu lah kira-kira. Yang dibaca dosen jangan dibaca. Baca yang lain aja. Yang kira-kira bisa kontroversi kalau kamu ada alasan untuk bertanya. Terima kasih Bapak, tapi sekali lagi jelas Bapak tadi itu kalau menurut buku yang saya baca, buku karangan Langfeld pada halaman saya dicatat bahwa bila-bila, kok beda dengan kuasa Bapak? Gimana keterangan Bapak? Kan enak Bang, yang penting coba Pak, saya ingin ngetes sampean, ini gak cuma Bapak itulah saya punya masalah gitu, gak saya bingung apa-apa, paling tak culek kan gitu-gitu kan ya. Sehingga sekali lagi yang penting kamu sopan cara bertanyanya, itu gak bakal marah pada Anda. Justru kalau ada anak gak pernah bertanya, saya katakan kasihan. Kemarin tanya tetangga saya tuh dia bengong gak pernah tanya. Tiba-tiba mati dia. Kalau benci kalau ada mahasiswa gak pernah tanya itu. To be the most successful person. Ini kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, ini yang kamu perlukan. You sebagai mahasiswa saja lah, biasa saja lah. Nanti kan harus ada ujian skripsi kan? Kamu ditanya kan? Apa alasan saudara membuat judul ini? Maaf, saudara termasuk difabel ya? Atau jangan-jangan gagu? Gak jijik banget tuh mas kamu ini. Communications of preacher. Bagaimana komunikasi seorang da'i? Da'i itu ada yang laris, betul? Ada da'i yang gak laku, ada?
Ada dai dipanggil sekali juga kapok gak diundang lagi. Ada? Ada kan? Kalau kamu tuh menjadi preacher yang memiliki cara berkomunikasi yang bagus, yakinlah kamu jadi dai yang laris manis. Ada yang sukses, ada yang gagal dari itu. Apa yang bedakan? Dua hal. Konten, isi atau materinya. Kedua, cara penyampaiannya. Di sini kita hanya berbicara masalah cara penyampaian, masalah know-how-nya, masalah kaifiatnya. Kalau soal konten silakan Anda belajar sendiri, masalah materi dakwahnya silakan. Ya, banyak sekali Al-Qur'an itu enggak habis itu Anda kaji kan. Hadis sebenarnya Anda hafal arba'in semua kan. Hadis arba'in itu kan minimal syukur kamu sudah menginjak bukan arba'in, sudah keluar dari arba'in, sudah sampai ke Bulughul Maram. Misalnya itulah kira-kira. Ya. Silakan saja. Itu modal-modal dakwah Anda cukup, jauh lebih dari cukup. Apalagi banyak hafid-hafid toh. Betul kan ini? Minimal Anda hafid 30 juz atau minimal juz 30. Itu banyak itu kira-kira. Nah, kalau you sudah menguasai ini, sukses berarti interesting. Menarik. Anda mampu menarik perhatian. Anda bisa menarik perhatian, membuat audiens tertarik pada isi ceramah Anda, gaya ceramah Anda, cara ceramah Anda. Ini berarti interesting, berarti kamu akan sukses. Kalau kamu enggak bisa menarik perhatian, fine, gagal. Yang kedua, accepted, dapat diterima. Kehadiran Anda dapat diterima, materi Anda dapat diterima. Buktinya apa? Secara visual, barang terlihat kamu ngantuk-ngantuk. Makin menyadar, wow. Itu berarti kan welcome mereka, accepted, dapat diterima. Dan enggak cukup sampai di sini kalau untuk dakwah. Apa? Harus carried out, diamalkan. Bagaimana materi yang Anda sampaikan itu bisa diterima, diamalkan. Mereka tertarik pada mulanya. Kalau sejak awal enggak menarik, misalnya hadir di sini, misalnya kalau tadi saya pertama kali datang, lalu saya tampil ingah ini, basibis, gitu lah kira-kira, wah pohon dalul, gitu lah kira-kira. Apa kamu tertarik? Paling kamu nyalakan, sopo sing udang penungsong ini, gitu kira-kira ya. Kan gitu ya? Iya kan? Duduk, lalu melek-ramelek, merem-ramelek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya udah gak mau mesona. Iya kan ya? Iya sopo, terus sih gulang penungsong ini, kan gitu ya? Anda langsung, boleh imanitannya sobo, beri saksi, kan gitu kira-kira ya. Karena menghadirkan orang yang tidak layak untuk tampil depan Anda, kan gitu. Maka harus menarik, mampu menarik, barulah setelah interesting, baru accepted. Mereka bisa menerima apapun yang disampaikan, barulah Anda mengamalkan, carry it out. Ya tak kebut aja. Ini ada satu statement dari Presiden Amerika Serikat yang ke-38, Gerald Ford. Kata ini, dia pernah berkata seperti ini. If I went back to college again, setelah jadi wapret, jadi presiden, dia berkata, kalau saya disuruh kembali lagi ke kampus, I'd concentrate on two learning areas. Saya akan konsentrasi pada dua area belajar. To write and speak in front of audience. Untuk memperdalam bagaimana cara menulis yang baik, bukan tulisannya miring apa tegak, bukan itu ya, tulisan artikel gitu lah, jadi buat konsep-konsep itu. And speak in front of audience, dan ingin belajar bagaimana cara berbicara di depan publik, di depan pendengar, di depan audiens. Itu dua hal itu dia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar public speaking, apalagi bagi seorang dai. Nothing in life is more important than ability to communicate effectively. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada komunikasi yang efektif. Itu sangat-sangat penting. Berarti Presiden Amerika Serikat Gerald Ford, dia memandang perlu public speaking. Perlu belajar menulis, perlu belajar berbicara depan publik. How to speak in front of public effectively, regularly, systematically, yang saya katakan tadi. Berarti kalau kita simpulkan, the most important thing to success, sesuatu yang sangat-sangat penting untuk menjadi bekal orang yang pengen sukses adalah ability to communicate effectively, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Efektif itu apa sih? Efektif itu apa efektif?
Angkat tangan coba, angkat tangan ayo. Ya. Singkat pada jelas, efektif. Yang lain silakan apa efektif itu? Efektif. Saya dulu juga bingung banyak kalian ini, bingung. Saya tidak tahu. Suatu hari waktu saya ngisi pelatihan di Bangkok, saya bersama anak saya yang masih kecil, yang terkecil dan masih kecil waktu itu. Ya. Selesai pelatihan siang agak sore, saya mau anak saya ngajak ke pantai Pattaya namanya dari hotel. Lalu saya sudah punya SIM internasional, sehingga saya langsung cari mobil, saya setir sendiri dan saya nggak ngebut. Kenapa? Karena saya sudah setir ke sana. Kalau kesorean macet nanti, maka saya ngebut. Anak saya, pusing. Saya bilang sama istri saya, tolong kasih antimu. Dikasih antimu. Hei, gak ngefek, gak ngefek gitu. Kasih satu lagi, hei, gak ngefek, gak ngefek. Saya baru ngerti kata efektif di situ. Berarti ngefek itu gak berpengaruh gitu. Efektif itu berpengaruh berarti. Kalau Anda punya dekan, sudah mimpin 2 periode, kok gak ada perubahan sama sekali? Kok cuma gini-gini? Berarti bukan ganti, gak efektif kan itu ya? Sudah menyapa 1 kali, kok gak efektif? Ya jangan dipilih lagi. Ini dekan, bukan presiden. Dekan kan bisa bilang dekan, gitu lah kira-kira. Itu saudara nanti mengekspor Pak Imam kampanye di kampus, kan gitu kira-kira. Nah, ini dekan. Kok dekan sudah mimpin fakultas 1 periode. Kok gak ada perubahan, gak ada kemajuan. Berarti tidak efektif. Kenapa? Gak ngefek, kan gitu kira-kira ya. Gak ada perubahan sama sekali, gak ada pengaruhnya. Dipimpin atau gak dipimpin, kok podo bae kok ruwet banget. Itulah kira-kira ya. Berarti jangan dipilih lagi untuk periode kedua. Dekan. Nah, betul ini, jangan dikira aku ya. Berarti betul ya. Apa? Writing and speaking. Bicara dan menulis. Itu komunikasi kita, komunikasi para cendekiawan kan yang menulis untuk bicara kan itu kita. Sehingga sekali lagi itu harus ada kita. Masuk sedikit pada dakwah. Ini Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Dan ini tujuannya untuk meyakinkan apa? Bahwa kebahagiaan itu bukan karena majunya bisnis, tapi karena agama. Oke. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Ini tujuannya untuk meyakinkan kebahagiaan bukan karena pembangunan infrastruktur. Saya enggak bilang jalan tol ya. Saya bilang infrastruktur. Iya. Saya ngomongnya infrastruktur kan gitu ya. Tapi karena apa? Karena agama. Dia bangun agama enggak? Peduli agama apa tidak? Itu masalahnya. Bagaimana perguruan tiga agama dibantu apa tidak? Kan itu kira-kira. Ini Nabi Soleh. Kan itu kira-kira. Kemudian Nabi Hud diutus oleh Allah pada kaum Ad. Tujuannya untuk meyakinkan umatnya agar kebahagiaan bukan karena dahsyatnya kekuatan fisik, tapi karena agama. Berarti agama masih pembawa kebahagiaan hidup. Pasca Nabi Muhammad, tidak ada Nabi lagi. Maka menjadi kewajiban kita semua, saya dan Anda semua, untuk mendakwahkan risalah Nabi Muhammad. Ya kan? Betul kan? Anda semua ini sudah dibaptis. Dibaptis kuat dan kuat, bukan beneran ya, oleh Rasulullah. Baligh anni walau ayat. Anda baru hafal satu ayat, baru ngerti satu ayat, sudah dibaptis untuk jadi mubalig. Untuk jadi da'i, menjadi mubalig, tidak harus pinter agama dulu. Tidak harus kuliah di fakultas ilmu agama, betul? Untuk jadi da'i dan mubalig, tidak harus hafal Al-Quran dulu semua, tidak harus. Anda baru satu ayat pun sudah bisa menjadi seorang da'i. Karena berlu'ani, walau ayat. Untuk apa kita berdakwah? Agar mustami, agar makmu, agar yang kita dakwai dan kita sendiri itu bisa mencapai halawatul iman, lezatnya iman. Itu.
halawatul iman, lezatnya iman. Kita berdakwah agar kita merasakan lezatnya iman. Orang kita dakwai agar bisa merasakan lezatnya iman. Itu maksudnya. Lezatnya iman. Orang kalau sudah merasakan betapa lezatnya iman, itu enggak bakal dia meninggalkan sholat, betul? Bahkan enggak bakal meninggalkan jamaah. Enggak bakal meninggalkan baca Al-Qur'an walaupun hanya satu malam. Karena banyak kan orang yang baca Al-Qur'an setiap malam Jumat toh, ada kan dia? Ada juga baca Al-Qur'an kalau pas malam Jumat kliwon dipilih lagi itu. Sehingga selamat di bisa. Ada juga baru baca Quran kalau ada kondangan yasinan. Nah, yang tipe ini tolong sering-sering suruh cari serimpah itulah yang kira-kira. Suruh cari orang yang kematian itu suruh datang ke sana. Kenapa? Harusnya kita baca Al-Qur'an anytime, every day. Jadi daily activities kita seharusnya begitu. Oke, okay. Dakwah challenge in disruption era. Ini dakwah di tengah era disrupsi. Era information technology. Audiens milenial, ini audiens kamu itu mau anak-anak milenial, betul? Anda sendiri juga orang milenial. Sehingga seharusnya lebih tahu apa selera orang milenial, bagaimana mendakwai mereka. Anda tahu, orang-orang yang Anda dakwah itu banyak mengakses TV-nya 97%. Yang mengakses online 76%. Yang mengakses radio 6%. Itu terpaksa karena di mobil bunyi radio gitu lah, ada bunyi-bunyi. Kemudian koran 15%. Majalah hanya 4%. 4% itu sebagai majalah saru. Kemudian buku itu hanya 5%. Bagaimana Anda bisa menarik mereka? Masih ada peluang. Masih ada peluang dari itu untuk masih banyak celah kita untuk merebut hati jamaah atau audiens atau mustami Anda. Effective communication. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif? Kalau ingin berkomunikasi dengan efektif, not just the process of delivering message, bukan sekedar proses penyampaian informasi, bukan sekedar proses menyampaikan materi, tapi apa? But the process to make others joy, adalah proses membuat audiens Anda merasa joyful, merasa enjoy, merasa nyaman, merasa nikmat, bisa menikmati ceramah Anda. Yang kedua, understand, mereka bisa mengerti. Yang kedua, understand. Yang ketiga adalah voluntary, mereka menjadi relawan, menjadi sukarela untuk follow, mengikuti whatever is desire, apapun yang Anda inginkan, yang ingin sama bicara. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan ini, joy, understand, dan voluntary, ini ada tiga hal. Tiga hal yang harus ada pada diri Anda kalau Anda pengen menjadi seorang komunikator yang efektif. Kalau Anda berbicara sementara audiens Anda merasa jenuh, merasa jemu, merasa suntuk dengan kehadiran Anda, berarti Anda sudah tidak joy, tidak joyful speaker. Anda bukan seorang joyful preacher. Kemudian understand, mereka berusaha untuk paham, mencatat, bertanya, atau kadang Google mempertanyakan di sana pada Google gitulah kira-kira. Silakan saja. Kemudian apa? Voluntary. Anda sukarela mau mendengarkan tanpa paksaan, kemudian Anda sukarela mengamalkannya, jadi melaksanakannya. Cekari out. Joy, understand, and voluntarily. Follows whatever is desired. Apapun yang Anda inginkan. Tak kebun. Global testimony. Ini dari para CEO kelas dunia tentang public speaking. Pertama, Jack Welch. Ini adalah CEO dari GE, itu General Electric, perusahaan yang pernah menjadi perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Dia katakan, public speaking is important success key. Public speaking adalah merupakan kunci sukses yang paling penting. Kemudian Bill Gates, ini saya rasa Anda sudah tahu semua Bill Gates itu siapa. Ini CEO dari Microsoft. Public speaking skill, keterampilan berbicara di depan publik, is great investment to be the great, merupakan investasi terbesar untuk menjadi yang terbesar. Jadi the great menjadi yang terbesar. Yang ketiga adalah Steve Jobs.
Steve Jobs pernah berkata, passionate public speaker, pembicara yang penuh semangat. Minimal kayak saya ini kan semangat ya. Kalau saya duduk, ingat-ingat, melek, tidak semangat. Dengan saya berdiri, minimal saya menghalau ngantuk saya. Di sana menghalau ngantuk Anda, kan gitu. Kalau saya tidak semangat, mungkin Anda akan lebih ngantuk dari saya. Itu masalahnya. Maka ini, passionate public speaker, more inspired to be winner. Lebih menginspirasi daripada untuk menjadi seorang sang pemenang, sang juara. Anda tahu perbedaan antara winner dan loser? Anda tahu perbedaan antara sang pemenang dan pecundang? Anda tahu orang yang sedang orang gagal bedanya tahu? Winner dan loser. Winner, sang pemenang, sang juara, winner selalu kelebihan satu cara. Loser, sang pecundang, orang yang selalu kalah, orang yang selalu gagal, selalu kelebihan satu alasan. Kenapa? Soalnya, habis. Nah itu, bahasa gitu loh. Habis Semarang. Alasan ada saja itu, selalu ada saja alasannya. Itu mental pecundang, bukan sang pemenang. Sang pemenang, the winner, selalu kelebihan satu cara. Ini agak sulit, tapi saya rasa bisa, mesti ada jalannya. Oh iya, ketemu. Itu ketemu juga ada jalannya. Itu sang pemenang, itu orang sukses, itu orang hebat. Gak mudah mengeluh berarti kan itu. Inilah public speaking, lalu apa? Inilah. Scale, art, and knowledge to deliver message in front of public effectively, correctly, bluntly, systematically, as personal asset or investment. Ini bisa menjadi personal asset, bisa menjadi investasi Anda. Modal sukses Anda itu public speaking. Anda berbicara enak, nyaman, bisa diundang lagi. Diundang enak, nyaman, orang yang mendengar, oh itu bagus juga, diundang lagi. The most important thing in public speaking. Lalu apa sih hal terpenting dalam public speaking? Ini hal terpentingnya adalah how. What? Kalau how ini menyangkut apakah interesting apa tidak? How? Cara, kaifiat. Itu how. Bagaimana cara penyampaiannya? Itu adalah interesting atau tidak? Kalau what, meaningful materinya. What itu meaning? Materinya meaningful apa tidak, bermakna apa tidak, bermanfaat apa tidak bagi si pendengar tadi. Ini menyangkut metode, sementara yang ini menyangkut konten atau materi. Dua hal itu saja yang diperlukan sebenarnya. Kalau Anda ingin jadi seorang public speaker yang handal, public speaker yang hebat, dua hal itu saja. Hanya what-nya, how-nya, dan what-nya. Kalau disuruh milih, Pak, lebih penting mana? Dua-duanya penting. Yang terpenting, yang paling penting adalah how-nya. Ada kan pembicara yang caranya menarik betul, lalu materinya ecek-ecek, betul? Kita mendengar juga, berarti lebih penting how-nya. Di Profesor Mahmud Yunus pernah berkata, At-tariqatu ahammu minal madah. Itu menurut Profesor Mahmud Yunus. Metode lebih penting daripada materi. Itu Profesor Mahmud Yunus pada tahun 1940-an. Tapi ini disanggah oleh Kiai Imam Zarkashi. Apa? Al-mudarisu ahammu min kulli syai. Pada akhirnya gurulah yang lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari materi, lebih penting dari metode. Kenapa? Karena guru itulah yang akan menerapkannya. Meskipun dia tahu berbagai metode, kalau nggak mau pakai, kan juga penting. Yang penting kan guru itu. Tergantung gurunya, mental gurunya, karakter gurunya, sifat gurunya, kecenderungan gurunya, kualitas gurunya. Oke. Pembicara efektif. Inilah kira-kira. Memikat. Memikat berarti kan cara, kan? Mempesona tadi memikat. Apakah terlalu padat itu materi? Padat materinya. Singkat itu timely, waktunya bagaimana? Singkat. Kemudian manfaat, meaningful. Nah, inilah kira-kira parameter seorang bicara itu efektif apa tidak. Caranya memikat apa tidak? Mempesona apa tidak? Bisa menarik perhatian apa tidak? Itu memikat. Yang kedua, padat. Materinya padat apa enggak? Kalau materinya tidak padat, ya enggak efektif juga gitu loh. Kemudian, singkat apa tidak? Pendek apa tidak? Ini maaf, materi yang saya sampaikan hari ini biasanya saya sampaikan dalam waktu 24 jam. Biasanya pelatihan lengkapnya 3 hari. Per hari 8 jam. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Biasanya begitu.
Di sini saya sampaikan dalam waktu satu jam lebih dikit lah kira-kira. Padat kan betul nih Pak Tanto, kira-kira betul masang materi ini gitu lah kira-kira. Saya harus tadi pagi, karena tadi pagi saya ada acara sudah dua di Nyonya Sulati, maka Gedung Kuning gitu, maka sekali lagi bahwa akhirnya saya minta, saya biasanya siang. Ya sudah ada apa siang, suka dengan pagi. Karena tahun kemarin saya dapat yang pagi, tapi ini karena kalah cepat booking untuk pria panggilan tadi, itulah sudah dipanggil orang ini Mas lagi tadi, sehingga biasanya siang seperti ini. Padahal ini kan jam ngantuk, jam istirahat, betul? Nah, gitu. Saya tuh habis mengantuk kan? Sama, ya. Kita bertahan, sama seperti orang yang ngantuk tapi pura-pura bertahan gitu, pura-pura. Gitu. Oke, okay. How to open and close? Membuka itu menjadi sangat penting. Mengapa? Kalau Anda sukses membuka presentasi, sukses membuka ceramah, 60% sukses presentasi Anda keseluruhan sudah ada dalam genggaman Anda. Tapi kalau Anda gagal membuka dengan baik, berarti kegagalan juga sudah di tangan Anda. Itu masalah. Opening. Pertama dengan cara unique introduction, pengenalan diri yang unik gitu. Bagaimana Anda mengenalkan diri dengan cara yang unik sehingga mereka tertarik kepada Anda. Yang kedua, unexcessively apologize. Anda tidak terlalu banyak berkilah, tidak terlalu banyak alasan. Karena banyak alasan hanya menunjukkan bahwa kita ini loser, bukan winner. Kemudian, advantage explanation. Bagaimana kamu bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang menarik, yang mempesona, yang berbobot gitu. Closing, penutup. Penutup juga penting, karena apa? Ini yang bisa mengesankan apa tidak bagi audiens Anda. Closingnya, bagaimana closing ini? Close with enthusiasm. Anda tutup dengan penuh antusiasme saat menutup presentasi Anda, menutup ceramah, menutup khotbah Anda. Close confidently. Menutup, tutuplah dengan rasa percaya diri yang penuh. Jangan tanpa Anda kurang merasa percaya diri Anda. Dan yang ketiga, close impressively. Tutuplah dengan cara yang mengesankan, karena itulah yang bisa membuat berkesan di hati para audiens Anda. Oke, kenal wajah ini? Halo, kenal wajah ini siapa ini? Apa? Steve Jobs. Halo Mbak, halo. Kalau tidur di rumah aja. Nah gitu lah. Saya menengar ngantuk, ini pelatihan. Saya harus menegur, kalau enggak nanti yang jadi tidak ini. Mbak, juga cek dari batu lembek goreng gitu. Kalau ada orang yang dungluk, yang menunduk, saya suruh keluar, saya lebih afdol. Kan gitu ya. Nanti kenapa? Harus saya bangun, kenapa? Yang lain jadi tidak hebat, sementara Anda itu jadi bangun tapi gembus, kamu sakit banget. Oke, berikutnya. Next. Effective speaker steps. Langkah-langkah menjadi pembicara efektif. Langkah-langkah menjadi pembicara efektif. Pertama, set the mood. Kamu harus menyetel mood Anda. Gimana caranya? Dengan simpatetik interaktif. Buatlah interaksi. Interaksi dengan siapa? Yang simpatik dengan audiens Anda. Lalu apa? Adapt to listener. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan listener Anda? Anda menyesuaikan diri dengan pendengar Anda. Sesuaikan siapa audiens Anda itu. Kalau orang Indonesia biasanya kita jadi yang bisa mengembek di kandang kambing, mengaum di kandang harimau gitu. Jangan mengaum di kandang kambing, lari semua teman-teman kau gitu lah. Dan jangan mengembek di kandang harimau, keletak macan gundulmu gitu lah. Harus hati-hati di situ. Gitu. Oke, sound processing. Suara menentukan audibility and clarity. Bagaimana suara Anda bisa audible, bisa didengar oleh audiens Anda. Suara Anda mantap terdengar. Anda tahu, suara-suara itu mengindikasikan bagaimana kepribadian orangnya. Untuk menjadi penyiar TV, pembaca berita, itu gak sembarangan. Pembaca berita TVRI, itu gak bisa. Jogja hanya dua orang yang pernah menjadi pembaca berita TVRI. Siapa? Pernah dengar? Gak pernah dengar TVRI ya? Oh, dengar TVRI sudah berpahala itu. Sakit banget dengar TVRI. Terus ini memang saya di TVRI itu. Damas M. Yunus dan Dian Sutopo. Kenapa? Karena rumah mereka, ini kakak adik rumah mereka itu berdampingan dengan asrama Medan, anak-anak Medan semua.
Dan hendaklah mengapa? Standar bahasa TVN dan RRI itu standar bahasanya mana? Standar bahasa Medan, perbatasan Medan dan Melayu Deli. Coba ada amat RRI itu. Selalu Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Sigit Kamseno. Selalu gitu kan ya? Itu RRI, itu lukat mana? Perbatasan Medan dan Melayu Deli. TVN juga sama, selamat malam. Itu kan? Selamat malam. Coba orang asli Jogja suruh jadi selamat malam. Selamat malam. Itu kira-kira. Makanya nggak pernah lolos tes orang Jogja itu. Apalagi Madura. Belum pernah ada ceritanya orang Madura jadi pembaca berita di TVRI. Selamat malam. Itu tidak ada. Jangan harap terlalu. Kemudian, speed and tone. Bagaimana nada, bagaimana kecepatan. Kalau kita berbicara jangan terlalu cepat. Agak cepat nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu amat, jangan cepat sekali. Sudah kita dari saya menyampaikan ulangan berlama itu sama ketika kita, ya kan? Oh, mau kan gitu? Karena kecepatan. Tapi juga jangan terlalu pelan. Hari ini saya dua orang itu ya. Karena apa ya? Karena terlalu pelan. Aturlah yang sedang-sedang saja. Dan nadanya juga diatur, tone-nya bagaimana. Kemudian intonation, intonasi, nanti saya jelaskan di belakang bagaimana intonasi itu. Adjust body position. Pertama, eyes contact and feeler. Perhatikan eyes contact. Kontak mata dengan audiens mutlak harus dilakukan. Jangan sampai kamu berbicara sementara tidak melakukan kontak mata dengan audiens. Lakukan eyes contact. Kalau kamu berbicara karena kamu nervous dari atas, oh, senang sekali kamu ada sekarang siang ini dalam keadaan saya belum update ya kan? Atau lihat tembok bagian sana, Anda bisa tahu bagaimana. Kayak pembicaranya tuh gue udah cocok ya atau Anda menunduk, tidak melakukan eye contact dengan audiens Anda, itu juga nggak bagus. Bagus sekali saya ketemu Anda sekarang hari ini. Kayak saya balik ya kan? Oh ya, hari ini saya kan. Walaupun kamu bukan simpatik, suara kamu enak, tapi mata kamu ke bawah. Itu pasti sudah jelas, pembicaranya kok kita gila coro ya kan gitu sih kan. Kamu harus lihat kontak mata. Pak, saya kalau melihat mata audien deg-degan pak. Lihat ujung hidung, maaf, saat ini saya sedang melihat ujung hidung Anda. Rasanya, masih kayak melihat mata Anda bukan? Yang saya ujung hidung Anda padahal, bukan mata Anda. Pak, ini karena kepleset seret, deg-degan lagi pak, kenapa pak? Oke lah, lihat dagu, sekarang saya melihat dagu Anda. Rasanya masih kayak melihat mata Anda bukan? Padahal dagu Anda. Dagu itu akan, jangan turun lagi, gak boleh melihat di bawah dada. Gak gitu, gak di bawah dada, gak boleh. Ya kan? Itu ada yang tersenyum, ada yang dewasa, bukan itu maksudnya, Mas Yati. Emang di bawah dada, gak boleh lagi dilihat. Itulah kira-kira, lihat wajah, air wajah. Itu namanya eye contact. Gesture, filler. Filler itu apa sih? Filler itu ada, terkadang ada gangguan kita. Itu gangguan. Atau misalnya gerak tangan juga itu filler yang verbal atau yang ketiga itu bukan itu samping proses loading gitu loading proses war ngati-ngati itu ya itu juga terkadang ada karena filler juga maaf gerak tangan yang tak terkontrol ada kan sudah sekalian senang sekali saya ketemu Anda sekalian di sini karena jujur saya hari ini sangat megang hidung terus atau menaikkan kacamata. Oke, hari ini saya akan menambahkan kepada Anda. Iya kan? Orang motor tunjuk itu kacamata itu berarti filler. Atau kadang, nah ini juga jangan sekali-kali memegang ballpoint cetek, ada kan cetek-cetek. Kalau ada cetek. Jadi begini, cetek-cetek terus gitu. Itu ada sebenarnya nervous sesungguhnya itu. Bagian dari indikator nervous indicator. Gesture and body and expression. Gesture itu gerak tangan. Ini persoalan penting saudara. Ini gesture gerak tangan. Di sana, wah tangan di sana, di sana, bukan di sana. Mana pak? Tuh yang di sana. Oh, ada yang di sana. Jadi berarti. Maka sekali lagi namanya gesture. Expression adalah visual expression, ekspresi wajah. Body moving and position. Tubuh harus bergerak. Jangan hanya diam di satu tempat. Anda bisa ke situ, kadang ke sini, mungkin juga ke sini waktu menyuruh. Coba Anda bagaimana? Ke sini. Jangan terlalu cepat. Mana misalnya enggak? Mendekat sedikit, agak sedikit. Coba Anda bagaimana?
Kalau yang sana siapa? Siapa lagi yang bagian sana kira-kira? Ini perlu jalan begitu. Itu namanya body moving. Jangan di sini patok mulai salam sampai salam di sini terus, jangan itu. Pak, kalau siakan apa namanya? Mimbar bagaimana? Kalau ada podium di sini, Anda bisa menggunakan podium ini. Bisa saja. Tapi jangan terpaku sih, sekali-kali turun enggak apa-apa, kecuali dalam acara resmi. Acara kenegaraan Pak Jokowi menteri di malah aneh kan gitu kira-kira ya. Tapi kalau acara-acara semi formal bisa, Anda bisa turun. Bahkan pernah itu pernah dia begini dia turun dari mimbar lalu dia begini di sini. Ada berikan. Pernah juga dia di depan ini mimbar lalu kakinya ditukuk ke belakang sini. Juga pernah dia. Santai betul dia. Itu pernah dilakukan itu. Obama juga pernah. Sehingga sekali lagi asal acaranya acara yang semi formal, bukan acara formal banget. Terkadang juga turun memberikan mendekati audiens di sini. Itu namanya body moving dan position. Berarti gerak tubuh dan posisi tubuh gimana caranya? Kalau capek duduk sendiri nggak usah disuruh, gitu kira-kira ya. Itu tidak apa-apa sekali-kali. Kemudian waktu tanya jawab misalnya duduk tidak masalah. Lalu pas waktu jawab kok pengen berdiri tidak apa-apa juga. Duduk terus juga tidak apa-apa. Orang udah duduk kan lupa berdiri terkadang. Ya jawab satu kali pengen yang kedua kan itu kira-kira ya. Dengan gitu kira-kira. Time management, manajemen waktu. Seorang pembicara, seorang public speaker harus bisa mengelola waktu, bisa mendaya gunakan waktu, bisa memanage waktu. Share time allocation, bisa dia mengalokasikan waktu untuk ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit, dia pandai-pandai bagi waktu. Portion of explanation, porsi untuk penjelasan kira-kira berapa menit, dia bisa pandai bagi waktu. Portion of the interaction, porsi untuk interaksi, ini butuh waktu berapa menit. Karena apa? Itulah kira-kira kunci-kunci sukses seorang pembicara. Pembicara yang tidak bisa bagi waktu untuk komunikasi, untuk berinteraksi, dia nanti akan gagal dengan sendirinya. Oke. Skillful public speaker. Bagaimana seorang public speaker yang skillful, yang terampil? Seorang manusia yang terampil need loyalty, membutuhkan loyalitas. Loyalty itu apa sih? Loyalitas, loyalitas apa? Loyalty, bulat baik. Apa? Saya pengen kalau punya istri yang sangat loyal pada saya. Atau saya pengen suami yang loyal. Setia. Setia. Setia gitu ya. Itu setia itu mutlak. Kan Anda kan gak pengen lo punya cowok yang keren, cool, calm, confidence, kaya, mantap, tajir, melintir. Tapi dia setiap semester buat proposal buka cabang di tempat lain. Kan gak pengen begitu ya. Sampai kasih gitu, sampai istri gitu loh. Nah ini memangnya kan setia satu dan setia sampai akhir bayar tuh, kayak gitu. Bayar tuh, kayak gitu. Sehingga sekali lagi maunya kan begitu, maunya. Nah, loyalty itu akan membangun brand. Loyalitas akan membangun merek. Merek Anda kayak apa? Brand Anda kayak apa? Setiap pembicara, setiap penceramah itu punya merek sendiri-sendiri. Bagaimana merek Rocky Gerung, bagaimana mereknya Profesor Rian Kasali, itu masih punya merek, punya brand dari loyalitasnya. Itu orang-orang hebat, orang-orang yang punya loyalitas pada profesi masing-masing. Dan ini no free sukses, tidak ada sukses yang gratis, betul? All have to be bought, semuanya harus dibeli. Beli dengan kerja keras, dengan semangat, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Itulah all must be bought. Semuanya harus dibeli, harus dikejar sampai Anda jadi orang hebat. Effective public speaking for spectacular preacher. Public speaking efektif untuk seorang dai yang spektakuler. Dai yang spektakuler. Pertama adalah power. Anda harus punya power. Dalam power ada tiga hal. Anda punya power kalau punya tiga hal apa? Pertama kredibel. Kredibel itu apa sih? Kredibilitas. Kredibel siapa? Kualitas. Anda dipercaya untuk bahwa Anda memiliki sesuatu yang hebat. Itu kredibel. Dipercaya. Capable apa? Cakap. Pinter. Minimal dikira pinter. Iya.
Seorang bicara tidak arti tapi minimal harus dikira pinter. Saya kalau memberikan materi untuk calon-calon presenter TV, saya sampai 8 tahun yang lalu, saya masih terus menjadi trainer public speaking untuk para calon penyiar TV swasta. Terakhir 8 tahun yang lalu saya sudah off, saya laku banyak kerjaan di Jogja dan luar negeri, sehingga saya mengundurkan diri dari itu. Salah satu sesi kalau saya beri belakang di sana itu sesi bagaimana biar dikira pintar. Anda lihat semua presenter TV kan kayaknya kayak orang pintar kan ya? Orang pintar atau tidak, kalau kamu ketemu somebody, ketemu seseorang kamu udah masih asing bagi kamu, siapa tapi kamu nih, oh orang ini pintar dari apanya? Matanya, glitternya. Matanya kan lincah biasanya itu. Orang kalau lincah itu ketok minimal dikira pintar, dikira. Bahkan biar orang pintar memang rata-rata lincah itu. Tapi itu bisa kita rekayasa. Gimana caranya? Saya beri teknisnya nanti latihan di rumah saya, di sini nggak cukup waktu latihan. Glitter, bola mata, itu gerakkan 3 kali ke atas, bawah, terus. Kalau sudah gitu kanan, kiri, serong kanan, serong kiri 3 kali, putar kanan, putar kiri, gitu lah kira-kira ya. Loh, nanti latihannya di rumah jangan di sini makanya. Kalau pusing kan gak gotong gitu lah. Dan insya Allah gak bakal pusing gitu, karena udah itu standar gitu. Biar Anda nampak lincah gitu Anda. Atau nanti kalau ngetes calon, misalnya bagi Anda yang sudah punya calon ya. Bagi yang sudah punya, yang lain nggak usah kiri gitu ya, kira-kira ya. Jadi misalnya ada calon Anda datang, lalu dia nanti wah pulang dari sini, dia ada di teras di ruang tamu di atas di depan situ, jangan-jangan kok si calonku, kamu tolong mendap-mendap pelan-pelan dari belakang, terus kamu tepuk ininya, plek gitu kode. Oh, kalau kayak gini tolong segera ditukar tambah. Karena glitternya nggak lincah. Kasihan anak kamu besok SPP-nya mahal tapi rapi-rapi tertiru bapak ya kan gitu gitu ya. Itulah glitternya yang tolong nanti dites. Kalau glitternya pelan, maklong, kronokelong, prene itu ya segera ditukar tambah. Tukar tapi yang tambah bagus itu maksudnya. Kalau ini udah tahu semua ini bagaimana caranya. Ya nanti ya perlu juga Anda dalam rangka perbaiki keturunan kan gitu ya. Berikutnya yang kedua energi. Gue merasa kok ono kayu. Kayu yang gue biar malam itu. Energi apa itu? Dream, confidence dan passionate. Dream impian. Impian bagaimana dia bisa menjabarkan impian-impian ke depan. Kemudian juga confident, rasa percaya dirinya bagaimana. Kemudian apa? Passionate. Passionate apa sih? Passion? Bukan, ayo. Passion itu adalah gairah. Gairah. Bukan gairah siang, gairah malam, bukan itu. Ini gairah. Semangat maksudnya gitu lah, kira-kira ya. Nanti sampai rumah langsung bikin cerpen judulnya Passionnya Pengantin Baru, bukan itu. Dream, confidence dan passion. Yang ketiga adalah skill, keterampilan bukan kemampuan. Skill itu keterampilan. Keterampilan dalam apa? Keterampilan dalam komunikasi verbal dan non verbal, verbal and non verbal communication. Itu keterampilan di bidang verbal dan non verbal. Oke, sekarang sebelum masuk ke verbal dan verbal, ini karena kita ada ini dari UAD, maka saya berikan dari Al-Quran. Bagaimana konsep public speaking dalam perspektif Al-Quran? Ini apa ada Pak? Ada, saya berikan. Ini pernah saya teliti 20 tahun yang lalu, tentang masalah bagaimana komunikasi verbal dalam Al-Quran. Ya, karena sekarang bicara di mahasiswa-mahasiswi UNPAD ini ya. Unpad Pak Ahmad Dahlan kan itu. Maksudnya cuma unpad itu Ahmad Dahlan kan jangkar ke ruang sepoh kan gitu kira-kira ya. Uang bupak lah kan gitu kira-kira. Jadi ada misalnya kita kenalan mahasiswa di bis itu. Lah gimana Mbak? Di UNPAD. Di Bandung ya, Jogja. Oh ada UNPAD, UNPAD itu kan di Bandung. Baik. Oh ini Pak Ahmad Dahlan. Kaulan di Quran disebut dengan istilah kaulan.
ada di Quran itu istilah dengan qaulan karima, mulia. Maka maaf, ada sedikit diperkuat oleh sebuah hadis yang qaulan karima. Maka najuk minum billahi wal yaumil akhir fal yakul khaira au yasmut. Kalau Anda enggak bisa ngomong yang baik, lebih baik muni satu kata, cik. Cip orang mesti mingkep dong. Gue ngomong cip, cip. Masa bukan mana itu lah kira-kira. Artinya diam. Ngomong yang baik atau cip atau diam. Oke, yang kedua, ada juga qaulan layyina yang lembut, bil hikmah. Tutmuina sabilul fikir bil hikmati wal mu'ayyidul hasanah wal jadil bilatihi asan. Apalagi misalnya qaulan baligha, itu komunikatif, nyampe, nyambung, itulah kira-kira ya. Khairul kalami maqalla badalla. Wah, ini hadis ini kalau dibaca oleh orang Madura paling fasih. Orang Madura itu enggak sidah pun disidahkan. Apalagi ada tasdid gitu loh. Maqalla badalla. Ada dari Madura ini? Ada ya. Coba kalau ada kalau jawab salam berarti kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu loh. Iya, sholawat orang Madura itu sholawatnya pun beda. Walaupun sholawat kan standar kan. Ada kan orang mulai Banyuwangi, Jember, Madura itu lain-lain, Jombang lain. Ini daerah-daerah Jogja apalagi. Ada sholatullah salamu ada. Jombang ada lagi sholatullah salamu. Kayak lutruk itu kan itu kan. Madura gimana? Salatullah dek, salamullah. Iya, gak percaya sama buat suruh selamat dia, buat itu gitu. Salatullah dek, salamullah. Ada tau, ada Rasulullah. Kan, itu tuh. Gak khas ya. Makhrajnya itu hebat sekali, apalagi pas tasdid itu. Super sidah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya saya itu abangnya apa? Dulu waktu saya ya kira-kira 20 tahun yang lalu saya satu ruangan dengan Mahfud MD, Pak Mahfud itu dia. Saya asisten wakil rektor 3, Pak Mahfud asisten wakil rektor 1. Waktu itu waktu saya masuk dia tetap duluan saya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang ke dulu boleh balik ya. Orang masih baik. Waalaikumsalam. Gak bodoh lagi. Ya itu kocok-kocok saya. Berikutnya qaulan maisuro mudah yasiru wala tuasir, mudahlah, nggak usah dipersulit gitu. Kemudian apalagi qaulan sadida, itu jelas Madura jelas gitu lah, jelas jelas gitu. Bayyinun al halalu bayyinun wal haram bayyinun, sejelas yang haram mana. Qaulan tsaqila berbobot. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicara kepada manusia itu seselaras dengan kadar nalarnya. Anda ngomong depan akademisi beda dengan orang non akademis. Anda berbicara di depan orang-orang di depan mahasiswa beda dengan depan siswa. Anda berbicara orang-orang tua beda dengan Anda berbicara depan anak-anak muda. Selalu saya bedakan. Saya ngomong depan dosen-dosen lain. Mari saya di depan para profesor, doktor, dan profesor PhD itu di program pascasarjana di FE, Fakultas Ekonomi UI. Ya beda dengan kalau saya berbicara depan mahasiswa S1 gitu. Lain. Jadi apa? Ala qadri uqul khatibun nasa ala qadri uqul bobotnya itu kita lihat kadar nalar mereka. Yang terakhir di sini adalah qaula ma'rufa, tutur kata yang baik. Ma'rufa bukan ma'rufa min, bukan itu lah kira-kira ya. Kalau ma'rufah baik itu nafik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik? The power of communicator charm. Kekuatan orang yang yang dalam komunikasinya mempesona. Kekuatan daya pesona presentasi. Empat
40% 40% komunikasi didominasi oleh al-ittisal tulisannya atau verbal communication, oleh komunikasi verbal, oleh lisan itu. Sementara yang 60% al-ittisal tulisyariah didominasi oleh komunikasi non-verbal, gerak tangan, gerak tubuh, ekspresi wajah, itu 60%. Berarti bagaimana kita bisa balance? Bisa suara Anda jelas, dapat ditangkap dengan enak, intonasinya juga enak, suara Anda juga gandum enak. Di samping itu juga harus ada non-verbal communication, gerak tangan, gerak jari, gerak ini. Misalnya, Anda menjelaskan masalah Isra Mi'raj, menggunakan non-verbal, harus jelas. Anda menjelaskan sana kemana? Saudara sekalian, Isra itu adalah perjalanan di darat, kan gitu kan? Ini Isra. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baru Mi'rajnya ke langit, kan gitu kan? Nah ini Isra Mi'raj kan gini. Kan jelas kan? Isra. Ini bukan kampanye, ini persoalan contoh dari non-verbal communication. Itulah kira-kira. Kok saya sedih banget tuh sampai itu. Ini contoh saja dari al-ittisalatul isyariyah. Itulah kira-kira ya. Just example, not the real thing. Kalau itu the real thing juga no problem. Itulah kira-kira ya. Okay, verbal communication. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi verbal? Nih, pertama, komunikasi verbal adalah intonasi yang tepat nada. Intonasi atau tepat nada. Ngomong harus menggunakan intonasi. Bicara harus menggunakan nada yang tepat. Jangan ngomong tanpa nada, kecuali kalau kamu nyanyi. Nyanyi tanpa nada itu bagus, namanya lagu rap. Lu berjolakan, lu tusok tahu ini, itu kan datar saja. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat Tuhan pada dewa liar buta naga tak seorang pun dapat mengetikannya. Iya kan? Walau halangan di tangan tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Itu kan ya? Berasakti itu benar-benar banyak. Nah, itu kan. Sebelum itu kan datar. Iya kan? Yang kedua, durasi tepat penting. Itu durasi. Tepat pengen gini contohnya. Ada satu kalimat dari empat kata. Kata pertama Ali, kata kedua makan, ketiga anjing, keempat lari. Kalau Anda letakkan di sini, ada koma di sini, jeda di sini. Ali makan, anjing lari. Artinya saat si Ali sedang makan, anjing tadi sudah lari. Kalau di sini, Ali makan, anjing lari. Kiri pelayar mesti berakoti kalau gitu gitu. Ali, koma, makan anjing lari. Kalau di sini, Ali makan anjing, lari. Yang lari siapa? Ali. Ali yang tadi makan seng su, gitulah kira-kira. Ya. Tong seng larut, tong seng guguk, gitulah kira-kira. Ya. Subuh sekarang lari-lari di lingkungan lapangan, gitulah kira-kira. Ya. Ini beda. Berarti di mana kamu menggal harus tepat. Kemudian masih ada lagi. Ini adalah tempo. Ini menyangkut speed, cepat, lambat. Ngomong jangan terlalu cepat. Belajar sebagai saya kan nyampein tentang masalah yang penting sekali karena itu penting. Iya kan? Oh mau gitu lah kira. Karena kecepatan. Tapi juga jangan terlalu pelan. Berikutnya, aksentuasi tepat penekanan. Bung Karno itu paling hebat, paling bagus ada aksentuasinya. Anda tahu pidato Bung Karno? Saya punya beberapa naskah pidato Bung Karno, maaf, rekaman pidato Bung Karno banyak sekali itu di rumah, di laptop saya juga ada. Salah satu contoh begini, saudara-saudara bangsa dan tanah air, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama harga martabat kita diinjak-injak kau menjajah, maka kita bersatu, bersatu saudara, ketika naik, turun, naik lagi, gitu lah kira-kira ya. Ada juga yang kata-kata Bung Karno misalnya, siapa pernah berkata kurus chef tidak pernah bersalah? Siapa pernah kata mau tetung tidak pernah bersalah? Siapa pernah berkata bahwa Soekarno tidak pernah bersalah? Semua pernah bersalah. Oleh karena saya mohon maaf. Soekarno dari Ngapura rupet gitu. Sering. Tapi selalu dimaafkan di bangsa Indonesia. Kecuali satu kali. Waktu pidato apa? Ada yang tahu? Nawaksara.
di depan sidang MPRS Bung Karno minta maaf nggak dimaafkan, walaupun dengan gaya pidato yang indah. Mengapa? Karena Bung Karno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia waktu itu. Maka nggak dimaafkan di bangsa ini, maka akhirnya dia sampai lengser itulah kira-kira, atau nggak dinonaktifkan lah setengahnya. Berikutnya, ini adalah tepat pilihan kata atau diksi. Diksi itu contohnya begini, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, KUBI, membuat artinya sama dengan membikin. Menurut Kamus Purwodarmito, Wijaya Purwodarmito, membuat artinya sama dengan memproduksi. Tapi kamu gak bisa, walaupun sama dan kamusnya sama, gak boleh kamu ngomong gini, saudara sekalian, sebetulnya saya ini saya ingin mewariskan semua ilmu spinning saya kepada Anda, tapi apa boleh bikin? Apa boleh bikin tuh? Membuatnya sama dengan membikin, gak bisa tetap. Saudara, saya ingin mengajar Anda sampai pintar semuanya, tapi apa boleh produksi? Apa boleh produksi? Walaupun membuat dan sama dengan memproduksi, maka inilah yang namanya diksi yang tepat pilihan kata. Oke, sekarang praktekkan komunikasi verbal. Nah, mau praktek sekarang. Siapa yang pengen praktek komunikasi? Silakan kamu ngomong apa saja nggak apa-apa. Nanti kalau habis saya stop. Silakan. Silakan dia. Ya, silakan sini Mbak, sini. Oh ya, terima kasih. Sini Mbak, sini Mbak. Silakan coba. Bicara apa bebas, nanti kalau selesai stop. Setiap ada kesempatan langsung angkat tangan, kamu maju. Itu ini tadi hikmahnya besar. Hanya sekian menit debat tadi, itu hanya keterbawa memori dia itu. Pengalaman saya pernah ngomong di situ depan teman-teman, dan saya puji, bagus dia, clarity-nya, kejelasannya oke, speed-nya juga oke. Sehingga sekali lagi bahwa hal seperti itu bisa menambah tabungan jam terbang Anda. Oke, sekarang berikutnya. Sorry, ini belum terlalu. Non-verbal sekarang, masuk non-verbal. Non-verbal pertama body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu mulai dari ya ekspresi wajah, gesture, semuanya itu lengkap. Itu namanya body language. Istilah body language awalnya dalam public speaking, sekarang dia dicuri oleh ibu-ibu untuk bahasa senam salon. Senam body language gitu. Itu ibu-ibu mencuri kadang ke pelatihan public speaking, katanya, oh berarti bahasa tubuh agar seneng senam yang bisa buat body tau body ombo terbedi. Yang kedua gesture, saya jelaskan gesture itu gerak tangan. Ini persoalan penting saudara, tangannya begini itu gesture. Waktu matanya ini, matanya melotot, itu kan cocok tuh. Ini persoalan penting saudara, matanya belas gak melotot kan. Ini persoalan penting, sangat sangat penting buat apa? Ujian sudah dekat saudara. Nah, gitu. Ini pentingnya gitu loh. Di sana, waktu Anda mau di sana, tangan Anda ke sana. Itu namanya gesture. Gerak tangan untuk memperkuat verbal communication, bahasa lisan, memperkuat dengan bahasa tangan tadi. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan di sini. Ini juga gesture. Gini, ada tiga hal yang akan saya sampaikan di sini, kan lain gitu. Ada tiga hal. Ada tiga hal kan semangat gini lagi. Yang pertama, wah ketemu satu. Yang kedua, yang ketiga. Itu bagus.
karena tiga. Tapi saya, yang ini tiga hal, saudara. Apa yang pertama? Terus gini terus, itu nggak boleh juga ngomong gitu loh. Ngopo? Ah, paling anak buahnya pagi, kan gitu kira-kira ya. Itu gesture. Kemudian, passion, Bung Tomo. Oh. Rasulala, terlalu lama kita dicacau. Wah, ini matanya melotot itu. Itu menunjukkan passion dia, semangat dia. Yang terakhir adalah expression. Wajah Bung Karno sangat-sangat ekspresif dalam setiap pidatonya. Oke, saya kebut aja. Lihat ini, Steve Jobs gesture. Gesturnya Steve Jobs, body moving dan ekspresif. Show passion, menunjukkan betapa passionate-nya dia. Tiga hal yang miliki apa? Gesture, body moving, dan ekspresif. Ini fashion ekspresif. Ini show passion, menunjukkan betapa bergairahnya dia dalam setiap presentasinya. Obama appearance, penampilan Obama. Well grooming, pertama pakaiannya rapi, necis. Gesture necis. Yang kedua, well preparation, persiapan materinya, penguasaan materinya, intonasi semuanya diatur sedemikian rupa, siap dan sangat bagus. Dia presiden yang paling bagus presentasinya Obama itu. Fit and chic, fit and chic. Dia selalu fresh gitu. Kemudian simpatetik, selalu simpati, gak pernah Obama gak senyum gitu. Selalu senyum dia. Ya mungkin karena kanan kirinya itu hitam, giginya putih gitu kan juga. Kemudian cool, calm and confident. Dia tenang, dia calm, dan dia penuh rasa percaya diri. Nonverbal communication. Performance yang lain ini, performance penampilan dia, well dressed jadi, kemudian gesture, kemudian apa lagi, body moving, kemudian masih ada lagi eyes contact, kontak mata tadi, kemudian face expression. Bukan main. Baiklah, sesuai dengan kontrak, saya cukup sampai di sini, sudah ditegur oleh tadi moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih pada Ustaz Imam Mujono. Saya akan membukakan dua sesi pertanyaan untuk putra dan putri. Yang ada yang bertanya dari putra? Dari putra nggak ada? Ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada Dr. Andes Haji Imam Mujono lagi atas presentasinya yang sangat bagus. Begini Pak, jadi selama hal ini terjadi bahkan sampai sekarang, jadi ketika kita ada acara seperti itu perkelompokan, nah jadi ada satu atau dua teman kita itu belum berani untuk show gitu loh Pak. Belum berani presentasi atau belum berani berbicara depan umum lah gitu. Padahal dia udah punya waktu dan kesempatan dia. Tapi kadang dia ada alasan dan entah kamu aja gitu. Itu mohon minta cat-catnya gitu loh Pak. Buat supaya orang ini bisa mentalnya terbangun dan jangan orang-orang itu aja yang maju, biar semuanya bisa punya public speaking skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya respon. Jadi begini, sepertinya saya katakan di depan tadi, tolong kamu harus memperkaya diri dengan jam terbang. Dimanapun ada kesempatan, you angkat tangan. Seperti tadi, dia angkat tangan, ada kesempatan, siapa mau maju ke depan? Langsung maju. Itu yang bagus seperti itu. Tapi orang gak pernah tanya, gak pernah buat saya. Tolong, kamu harus punya rasa percaya diri. Dengan kamu bertekad berbicara, soal kesalahan, tidak ada nobody's perfect, gak ada manusia sempurna, betul? Semuanya punya kekurangan, maka keberanian kamu itu nilai tambah. Gitu. Saya bahkan pernah berkata kepada para mahasiswa saya, bahwa saya diam-diam mengamati alumni perguruan tinggi kamu, siapa mereka yang jadi-jadi, siapa mereka yang jadi orang, siapa yang hebat-hebat, adalah mereka yang di kelas paling banyak bertanya.
orang yang cari peluang untuk bagaimana dia bisa berbicara. Setiap presentasi makalah itu presentasi dengan bagus. Mahasiswa saya haramkan presentasi paper itu sambil baca, nggak boleh. Bawa catatan sekecil apapun nggak boleh. Kenapa? Agar dia punya jam terbang, menguasai materi, dan gayanya harus bergaya trainer, bukan bergaya teacher, bukan bergaya lecturer. Karena bergaya teacher dan lecturer siapapun mungkin banyak yang bisa, tapi bergaya trainer tidak semua bisa. Dia passionate dan bergairah, dan itu harus bagus cara penyampaiannya. Maka sekali lagi, manfaatkan kesempatan untuk bertanya begini, angkat tangan, itu berarti kamu pengen jadi orang hebat. Yang gak pernah angkat tangan, ya, gitu lah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan itu setiap pengalaman yang selama ini tuh setiap presentasi kita udah siap segala hal bentuk materi baik itu PPT dan PowerPoint. Nah, mental kayak gitu. Cuman ketika kita udah presentasi di tengah kendalanya itu di tengah-tengah presentasi itu ngeblank, lupa karena keasikan dengan mungkin gaya tubuh, gestur. Terus habis itu kadang ketika saking asiknya itu melenceng dari jalur materi, kadang yang harusnya materinya tentang ini tapi malah menjelaskan contoh jadi ke sekian panjang. Nah itu gimana cara mengatasi? Terima kasih. Jadi begini, ada dua pertanyaan sebetulnya yang Anda sampaikan tadi. Pertama adalah bagaimana kalau kita itu nervous mengatasinya, agar tidak nervous bagaimana? Yang kedua, bagaimana agar materinya konsisten? Kan itu ya dua hal itu. Untuk yang pertama, ini saya cerita aja tentang Bung Karno. Bung Karno, maaf ini penting kalau semuanya dengarkan, ini bagi yang nervous. Bung Karno itu dulu paling takut ngomong depan publik. Bung Karno orang yang paling, bahasa Jawanya celingus, tahu celingus. Dia gak berani berbicara depan orang. Dia pemalu sekali, celingus itu pemalu dia. Pada saat dia sekolah SMP, di rumah, dia kos di rumah Bapak Haji Omar Said Sokroaminoto. Ini bapak rumah Bapak Haji Umar Said Sokroaminoto. Di belakang itu ada letter U atau U style, kamar. Di situ anak-anak SMP tadi kol atau SMA pada kos semuanya. Bung Karno mengontrak sebuah kamar kecil, maklum saya sebuah kamar berukuran kecil, dan saya lihat ya, di pojok. Bukan kamar kecil, kamar berukuran kecil. Di situ dia. Kemudian Bung Karno ini semua siswa tadi setiap ada maghrib sampai isya selalu diajak diskusi sebelum makan malam. Diajak diskusi tentang masalah kebangsaan setiap malam oleh Pak Haji Umar Said Sokroaminoto. Suatu hari, judulnya itu adalah tentang mungkinkah Indonesia merdeka. Semua anak kos itu menyatakan tidak mungkin. Semuanya yang menyatakan mungkin kita merdeka, bahkan harus merdeka, hanya satu bukan. Cuma sayangnya Bung Karno tidak bisa meyakinkan teman-temannya. Mengapa? Dia tidak bisa ngomong. Tanya, apa alasannya? No. Ya pokoknya tidak mungkin. Iya alasannya. Tidak mungkin. Iya alasannya apa? Pokoknya tidak mungkin. Itulah dia. Karena tidak bisa beralasan. Dia nervous, dia takut ngomong depan orang banyak. Akhirnya Bung Karno sadar kelemahannya. Bung Karno mau kursus public speaking, belum ada waktu itu. Akhirnya Bung Karno latihan sendiri di kamar kos tadi. Di kamar kos Bung Karno ini ada jendela belakang, jendela pakai jeruji besi. Di sini dekat jendela ada meja belajar, ada kursinya. Kemudian di sini ada bed tempat tidur. Izinlah ada bantal, ada guling, ada spray, ada bed cover. Kemudian ada gantungan baju di balik pintu juga ada gantungan baju, ada gantungan celana di situ. Ada tumpukan koran. Saat Bung Karno saat itu siang pulang sekolah, Bung Karno naik di atas meja belajar. Di atas meja belajar yang tinggi sekali, kan tinggi lah. Ini ada jendela, di belakangnya ada jendela. Dia kan hafal semua isi kamar dia. Kursi dianggap orang. Meja dianggap orang. Tumpukan baju dianggap orang. Ada gantungan pakaian dianggap orang. Koran lungset dianggap orang.
Ada majalah bodoh dianggap orang juga, dianggap banyak orang itu. Dia menganggap itu orang semua, baru dia berkata, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama harga mata-mata diinjak, jangan mudah, kita bersatu, bersatu saudara! Itu Bung Karno teriak-teriak begitu, bayangkan teman-teman kos Bung Karno semua mendekat ke pintu kamar Bung Karno, ngintip Bung Karno. Bung Karno tahu diintip temennya, ada suara-suara berbuk-berbuk depan pintu, gak apa-apa dia gak berhenti dan dia malu dia. Begitu ada jedul, ini rupanya ada jidatnya kena itu karena didorong temennya, kan itu lagu ngintip tadi, waduh korban badok sisi. Apakah Bung Karno berhenti? Tidak. Bung Karno menyatakan bahwa mereka bisa ngintip saya karena tubuh saya mantulkan cahaya lewat pintu jendela tadi. Jendela ditutup kan gelap. Mereka akhirnya pergi meninggalkan kamar Bung Karno sambil teriak-teriak, Kosno kucluk, Kosno gendeng, Kosno malam Jumat, Kosno kumat. Aslinya Bung Karno itu namanya Kosno. Diganti Soekarno waktu kuliah di Bandung di ITB, diajak, Kosno lu jawab kuek lu, orang kampung lu. Kosno-Kosno kita akhirnya diganti Soekarno. Tapi untung diganti Soekarno, kalau tidak naskah teks proklamasi berbeda. Atas nama bangsa Indonesia, Kosno Hatta, desi banget ya. Atau bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, keren, itulah kira-kira ya. Sehingga, nah setelah itu temannya pergi semua, baru Bung Karno pidato lagi di tengah gelap tadi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa? Kita masih hafal kursi di kamar, walaupun gelap kan hafal, itu ada kursi, ada meja, itu ada spray tempat, kan masih ingat cuma dalam memori dia, kamar dia sendiri. Dan besoknya Bung Karno pidato di depan teman-teman SMP di sebelah, di halaman di bawah pohon itu. Teman-teman sekalian, ada beberapa yang saya sampaikan, silakan. Dia nervous, tapi karena yang itu dianggap kursi, itu dianggap spray, itu dianggap kurang bodoh, dia gak nervous, gak takut. Nah, caranya bagi Anda yang tadi seperti masih nervous tadi, kurang rasa percaya diri, sehingga sistematikanya juga jungkir balik, tolong kalau kamu lagi ngomong, teman-teman kamu anggap benda mati semuanya. Itulah kira-kira ya. Tidak apa-apa itu. Yang kedua terkait dengan masalah bagaimana agar sistematis. Anda kalau mau bicara, materi kamu beberapa halaman, kamu buat pointersnya. Mungkin hanya 5 pointers, 3 pointers. Ingat itu, ini isinya. Sehingga apa? Kamu nanti akan selalu sistematis. Gara-gara ingat 5 poin itu tadi. Gitu ya? Oke, makasih. Oke, kita beri aplaus untuk kita di sini. Ya, teman-teman sekalian. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan, yaitu the most important things to success, ability to communicate effectively. Yang pertama yaitu writing dan juga speaking. Ya, jadi saya harap teman-teman dan juga saya pribadi harus mempelajari bagaimana menulis yang baik dan berbicara di depan umum dengan baik. Baiklah, itulah dari saya sebagai moderator mohon undur diri, jika ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.